Oppo versus iPhone, mending mana ya? Hello gengs, udah lama nih Mbak JT gak sapa-sapa kalian. Kali ini Mbak JT kembali dengan video versus yang cukup kontroversi. Soalnya Mbak JT akan membandingkan dua HP yang saat ini masih jadi pembicaraan hangat, yaitu iPhone 13 dan Oppo Find X5 Pro. Kalian pasti bertanya-tanya dong, emang Oppo sama iPhone itu sepadan? Tenang, semua sudah Mbak JT pikirkan dengan baik. Supaya nggak makin penasaran, yuk kita langsung ke inti videonya aja, gengs. Pada tanggal 2 bulan Juni lalu, Oppo baru saja merilis smartphone teranyarnya, yaitu Oppo Find X5 Pro. Dibanderol seharga Rp14.999.000, Oppo dianggap cukup berani, gengs. Tahu sendiri dong, kalau Oppo adalah smartphone asal Cina yang biasanya dikenal sebagai smartphone murah. Tapi, kalau kalian perhatikan spesifikasinya, kalian pasti paham kok kenapa Oppo mematok harga yang mahal. Hadir dengan dua pilihan warna, yaitu Ceramic White dan Glaze Black, Oppo sukses memberikan tampilan yang mahal dan menawan. Selain dari sisi desain, Oppo juga punya spesifikasi yang gak kalah keren, gengs. Salah satu spesifikasi andalan Oppo Find X5 Pro adalah Mari Silicon X. Teknologi ini menghadirkan Ultra Night Video dengan kualitas 4K, serta menghadirkan HDR dengan rentan dinamis 20 bit. Hasilnya kualitas dan warna foto akan lebih realistis. Teknologi ini sendiri gak akan kalian temukan di HP lain, gengs. Di sisi lain, HP ini memiliki chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan sudah menggunakan Android terbaru, yaitu Android 12. Skor AnTuTu benchmark HP ini sebesar 1.012.896. Jadi dijamin gak akan nge-lag, baik untuk multimedia hingga main game berat. Kalau ngomongin soal baterai, Oppo Find X5 Pro memiliki kapasitas sebesar 5.000 mAh. Udah fast charging 80 watt juga loh. Jadi nggak akan ada waktu yang terbuang percuma, gengs. Itu dia sedikit first impression Mbak JT tentang Oppo Find X5 Pro. Sekarang kita move on ke iPhone 13 Pro Max. Kalau ngomongin iPhone, pasti nggak akan bisa lepas dari image mahal dan high-end. Mbak JT intip di website resmi iBox, saat ini iPhone 13 Pro Max dijual seharga barunya 20 jutaan. Harganya emang beda jauh dari HP Oppo yang tadi Mbak JT singgung di awal. Jadi biar adil, Mbak JT akan ngomongin iPhone 13 Pro Max yang bekas aja. Soalnya, kalau kalian cek di marketplace, kalian bisa loh mendapatkan iPhone 13 Pro Max dengan harga yang beda tipis dengan Oppo Find X5 Pro. Dengan budget yang kurang lebih sama, kalian sudah mendapatkan HP seri tertinggi dari iPhone. Kalau ngomongin performa sih, nggak usah ragu, gengs. Berbekal chip A15 Bionic, bikin performa HP ini secepat kilat. Mata kalian juga akan dimanjakan, karena HP ini sudah menggunakan layar Super Retina XDR 6,7 inci. Kalau ngomongin sektor kamera sih, siapa sih yang masih ragu dengan iPhone? iPhone 13 Pro Max memiliki 3 buah kamera, biasa dikenal dengan istilah kamera boba. Mulai dari kamera telefoto, wide, dan ultra wide, semua lengkap, gengs. Satu-satunya kekurangan HP ini jika dibandingkan dengan Oppo Find X5 Pro adalah kapasitas baterai dan fast charging. Tahu sendiri dong, kalau rata-rata HP iPhone punya kapasitas baterai yang kecil. iPhone 13 Pro Max memiliki kapasitas baterai sebesar 4.352 dan fast charging 27 watt. Tapi, dari itu semua, yang jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, emang ada yang mau jual iPhone 13 Pro Max-nya dengan license asli? Itu dia mengapa yang paling asik kalau kamu cari dulu orang yang beneran mau menjual iPhone 13 Pro Max-nya dengan harga 11-12 juta, gengs. Setelah mendengar sedikit ulasan dari Mbak JT, kira-kira kalian pilih Oppo Find X5 Pro baru atau iPhone 13 Pro Max bekas, gengs? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Mbak JT akan pilih dan like komentar terbaik loh.
Buat kamu yang suka video semacam ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jalan Tikus. Supaya Mbak JT makin semangat bikin video untuk kalian. Kalau gitu, Mbak JT undur diri dulu ya. See you on the next video. Bye-bye!